Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Video pembelajaran ini akan membahas berat dalam konsep fisika. Berat dalam konsep fisika adalah gaya yang bekerja pada benda akibat tarikan gravitasi bumi. Berat termasuk besaran turunan dan besaran vektor. Hubungan berat dan massa benda dapat dinyatakan dengan rumus berikut. W sama dengan M dikali dengan G. W ini menyatakan untuk berat benda atau berat benda dengan satuan secara sistem internasional adalah Newton, kita singkat dengan N, satuan yang lainnya karena diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu untuk satuan berat adalah yang lainnya adalah kilogram kali meter per second dipangkatkan 2 atau kilogram dikali meter per kali dengan second pangkat min 2. M, M itu adalah massa benda. Satuan secara sistem internasional untuk massa benda atau disimbolkan dengan M adalah kilogram. Satuan untuk massa, satuan yang lainnya ada gram, hektogram, dekagram, ton, dan ons. G. G itu adalah untuk percepatan gravitasi. Satuan sistem internasionalnya adalah meter per second pangkat 2 atau meter per second kuadrat. Perbedaan antara massa benda dan berat benda. Masa benda dan berat benda memiliki perbedaan yaitu yang pertama untuk masa, masa mengut mengutamakan jumlah jat dalam benda. Masa mengutamakan jumlah jat dalam benda. sedangkan berat mengutamakan besar gaya gravitasi suatu tempat. Yang kedua, untuk masa, simbolnya disimbolkan dengan huruf M. Awal hurufnya adalah M, maka masa disimbolkan dengan M. Dan berat disimbolkan dengan W, karena mengambil kosa kata dari bahasa Inggris week. Kata berat itu week, maka simbolnya adalah W. Masa adalah besaran pokok dan termasuk ke dalam besaran skar. Masa masuk ke dalam besaran pokok adalah termasuk besaran utama. Masa kemasuk ke dalam besaran skalar karena masa hanya memiliki nilai saja. Sedangkan untuk berat, berat termasuk ke dalam besaran turunan karena besaran satuan dari berat itu diturunkan dari satuan masa, jarak, dan waktu. Besaran untuk berat termasuk ke dalam besaran vektor karena besaran berat memiliki nilai dan arah. Satuan sistem internasional untuk massa adalah kilogram, sedangkan satuan sistem internasional untuk berat atau satuan secara SI-nya adalah Newton, disingkat dengan N, diambil dari nama penemunya. 5. Masa besarnya itu selalu Tetap dimanapun berada, atau tidak berubah, walaupun diletakkan di tempat yang tinggi ataupun di dasar lautan, sedangkan berat besarnya berubah mengikuti besar percepatan gravitasi tempatnya. Kalian perlu ingat, percepatan gravitasi pada suatu tempat berbeda. Tergantung pada jarak dari pusat bumi, makin jauh suatu tempat dari pusat bumi, makin kecil percepatan gravitasinya, maka berat benda pun demikian akan mengalami perubahan. Jadi, jika kita melihat suatu benda ada di luar angkasa melayang, masanya tetap namun beratnya berubah, beratnya menjadi berubah lebih ringan atau lebih. Kecil karena percepatan gravitasinya semakin kecil, karena jarak dari pusat buminya itu semakin jauh. Oke, wajar jika benda berada di luar angkasa itu melayang karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, maka sekali lagi beratnya pun akan menjadi ringan. Namun, sekali lagi, ya, namun masanya akan bernilai tetap. Besar masanya akan bernilai tetap. Perbedaan yang terakhir untuk masa dan berat adalah untuk masa. Alat ukurnya adalah neraca. Jenis neracanya ada neraca ohaus atau neraca tiga lengan, ada lagi timbangan pasar yang neraca dua lengan. Sedangkan untuk berat, alat ukurnya merupakan neraca pegas atau dinamakan dengan dinamometer. Contoh soal, Desta memiliki masa tubuh sebesar 50 kg. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasi bulan 1 per 6 kali percepatan gravitasi bumi, tentukan masa tubuh desta di bulan, tentukan berat tubuh desta di bumi, dan berat desta saat di bulan. Diketahui, Masa tubuh desta 50 kg. Dan percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat percepatan gravitasi bulan G bulan 1/6 kali dengan percepatan gravitasi bumi g bumi berarti 1/6 dikali G bumi G bulan 1/6 kali dari 9,8 meter per second kuadrat berarti percepatan gravitasi bulan adalah 1,6 3 meter per second kuadrat. Yang ditanya, poin A. Masa tubuh desta saat di bulan M, tubuh desta saat di bulan berapa kilogram? B. Berapa berat desta saat di bumi? Berat tubuh desta saat di bumi berapa newton? Yang C. Berat tubuh desta saat di bulan berapa newton? Kita jawab. Masa tubuh Desta di bulan itu sama dengan masa tubuh Desta saat di bumi, berarti sebesar 50 kg. Ingat, karena masa termasuk ke dalam besaran pokok dan masuk ke dalam besaran skalar, di mana masa tubuh atau masa objek atau masa benda tidak akan berubah. Masanya akan tetap baik saat di bumi ataupun saat di bulan. Yang B, berat tubuh Desta saat di bumi. Kita gunakan rumus yang sudah ditulis sebelumnya, di mana masa dikali dengan percepatan gravitasi. Karena yang ditanyakan adalah saat di bumi, kita gunakan percepatan gravitasi di bumi, G yang di buminya. Masukkan angka, untuk masanya adalah 50 kg dan percepatan gravitasi buminya adalah g buminya 9,8 meter per kuadrat. 50 kg dikali dengan 9,8 m per kuadrat hasilnya adalah 450 newton. Terjawab ya, berat tubuh desa di bumi adalah 450 newton. Dilanjut untuk menjawab soal yang C. Berat tubuh Desta saat di bulan. W. Desta saat di bulan. Kita gunakan rumus yang sama, namun percepatan gravitasi yang digunakannya adalah saat di bulan. G-nya saat di bulan ya. Masanya tetap 50 kg dikali dengan G bulannya adalah 1,63 meter per second kuadrat. Maka 50 kg dikalikan dengan 1,63 meter per second kuadrat hasilnya adalah 81,5 newton. Terjawab ya, masa tubuh Desta saat di bulan adalah 81,5 Newton maka lebih ringan untuk berat tubuhnya lebih ringan saat di bulan dibandingkan saat di bumi besar tubuh berat tubuh Desta saat di bulan itu lebih kecil dibandingkan di di bulan itu lebih kecil dibandingkan saat di bumi Oke mudah-mudahan kalian paham mengenai konsep berat dalam uh, konsep fisika ya untuk contoh soal yang sudah disampaikan kalian paham lanjut ke nah di sini kalau dibulatkan untuk berat tubuh desta saat di bulan tadi 81,5 newton itu dibulatkan ke atas menjadi 82 newton Oke, okay. sekali lagi kalian harus pahami baik-baik matematikanya untuk memah bisa menguasai konsep fisika. Nah, Ibu mau tahu kalian sudah paham atau belum. Jadi, kerjakan tugas Ayo Berarti berikut. Keina memiliki massa tubuh sebesar 45 kg. Jika percepatan gravitasi Bumi sebesar 9,8 per s kuadrat dan percepatan gravitasi Mars adalah 1/10 per kali percepatan gravitasi Bumi, tentukan berat tubuh Keina saat di Bumi dan tentukan berat Keina saat di Mars. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan uh, latihan soal ini dengan baik. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dalam pembahasan atau saat penjelasan yang Ibu berikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.